Macam mana nak pegang golf club ni? Macam ni ke? Wah, itu lain. Tu dah untuk hoki. Macam ni ke? Macam. Itulah pedang. Alamak. Nampak? Bukanlah. Macam mana cara yang betul untuk pegang golf club ni? Saya rasa lebih baik kita tanya cikgu. Jom. Cikgu, tanya sikit. Macam mana nak pegang ni? Mana nak apa ni Chris? Ada apa masalahnya? Masalah sekarang Chris tak pasti macam mana cara yang betul kita nak pegang golf club ni. Okey. Selain daripada kemahiran asas memegang club ni Chris. Yeah. Sebenarnya kita perlu tahu dua perkara utama. Okey. Iaitu yang pertama etika permainan. Etika. Kemudian yang kedua peraturan permainan. Oh, tapi terus main ke? Tak boleh. Kita kena tahu dahulu supaya ia kita menjadi pemain yang lebih baik dalam permainan. Okay. Baiklah murid-murid. Itulah topik kita hari ini iaitu etika dan peraturan nak main golf. Betul tak cikgu? Betul, betul. Okey cikgu, apakah etika dan peraturan yang kita perlu tahu cikgu sebelum kita nak main golf ni? Okey. Yang pertama etika permainan. Okay. Etika itu sebenarnya memberi kita pendidikan untuk memahami lebih mendalam mengenai peraturan. Kita kena faham etika barulah kita tahu peraturan. Okey, apa ada etika? Juga etika yang dijadikan sebagai peraturan juga. Yang pertama sekali semangat kesukanan. Semangat kesukanan. Biasanya dalam semua permainan tidak sama seperti permainan golf. Permainan golf apabila kita bermain kita tidak mempunyai pengadil. Betul lah. Jadi pemain saja kan? Kita sebagai pemain kena ada integriti dan juga disiplin dalam permainan. Faham tak? Kalau kita melakukan kesilapan, kita kena akur, kita kena akui kita telah melakukan kesilapan. Cikgu nak tanya sikit. Ada tak contoh yang pemain golf yang tak ada etika atau tak ikut peraturan, tak ada disiplin? Ada. Boleh kongsikan sikit. Contohnya salah satunya apabila bolanya hilang. Okey. Jadi dia mengambil bola yang baru dan meletakkan supaya menggantikan bola itu. Tapi sebenarnya kita kena istiharkan bahawa bola kita hilang. Kita kena ambil bola yang baru. Jadi itu sebenarnya membantu kita mempunyai semangat kesukanan dalam diri. Okey, murid-murid, semangat kesukanan itu yang paling penting untuk etika permainan golf. Okey, baiklah cikgu, seterusnya cikgu apa? Dalam permainan ini yang melibatkan alatan yang banyak, sudah tentulah kita mesti tahu keselamatan. Keselamatan ini untuk diri kita sendiri sebagai pemain dan juga rakan-rakan sepermainan kita. Sebab alat ini dia berat kan cikgu? Ya, dan juga ia boleh mendatangkan kecederaan yang serius. Jadi kita tidak boleh berdiri berhampiran di antara satu sama lain. Semasa kita nak buat swing lah, kita nak membuat pukulan. Okey, so macam mana jarak dia cikgu? Okey, jarak dia lebih kurang 5 meter. 5 meter. 5 meter di belakang. Di belakang. Bukannya di sebelah atau bukannya di depan. Kalau depan pula nanti kena bola pula. Sakit. Bahaya. Jadi di belakang, sentiasa berada di belakang. Kemudian dalam permainan ini juga selain daripada keselamatan, kita juga kena ada satu emosi dan juga tingkah laku yang stabil dan terkawal. Kalau dalam keadaan kita marah-marah, dalam keadaan kita terlewat, memang kita tak boleh bermain dengan baik. Kena cool. Kena sebelum permainan bermula, kita kena berada dalam keadaan yang tenang untuk memulakan permainan. Okey, faham. Kalau kita banyak masalah, kita banyak kerja yang masih belum selesai, lebih baik jangan
Jangan bermain. Main dulu. Kita lupakan dulu. Kita kena lupakan. Okey, kita bertenang dulu. Kita kena bertenang. Okey, semua tarik nafas sikit. Jadi apabila emosi kita stabil, sudah pastilah tingkah laku kita juga berada dalam keadaan yang sopan. Okey, okey. Sebab bila emosi tidak stabil ini dia mempengaruhi tingkah laku kita yang di luar jangkaan. Kadang-kadang kita boleh menghukum orang lain dengan sewenang-wenangnya, kita boleh membanding alatan. Uish, ada ke? Ada. Apabila kita berada dalam keadaan marah, dia marah dia baling. Kita baling kita punya peralatan. Jadi tak bolehlah membahayakan permainan lain dan juga boleh merosakkan persekitaran. Persekitaran dalam alatan, alatan mahal kita juga. Ya, betul. Nanti rosak. Oh, okey, okey. Jadi kita juga yang akan rugi. Okey, faham. Kemudian apabila kita jaga kita punya tingkah laku, sudah pastilah kita akan hormat dengan orang lain. Sebab kita tak boleh berada dalam keadaan marah-marah, kita tak boleh mengucapkan kata-kata yang kesat. Betul, betul. Itu semua boleh mengganggu pemain lain. Pemain lain. Okey, okey. Jadi bila kita berada dalam keadaan itu, pemain lain juga boleh terjejas permainannya. Okey, okey, faham. Kita tak nak kacau orang lain. Kita tak boleh kacau. Bukan tak boleh, tapi sebaik-baiknya tidak. Sebab janganlah. Kita kembali kepada semangat kesukanan. Semangat kesukanan tadi itu. Okey, okey. Dan kita yang bermain tidak begitu baik, kita tak boleh mempengaruhi orang lain bermain tidak dengan tidak baik juga. Kita mesti hormat. Dan apabila dia bermain dengan baik, kita harus sokong, kita harus beri sokongan, bagi support dengan murid-murid. Okey, okey. Dan bagaimana dengan masa pula juga? Sebaik-baiknya sebelum kita kena berada di kawasan permainan, setengah jam ataupun 30 minit sebelum permainan ini permainan dimulakan. Okey. Supaya kita berada dalam keadaan betul-betul sedia untuk memulakan permainan. Kita tak boleh berada dalam keadaan tergesa-gesa. Dia boleh mengganggu kita punya permainan. Sangat mengganggu. Tak ada fokus. Tak ada fokus. Kita tak boleh nak fokus. Selain daripada tu, kita mengganggu pula orang lain dengan kelewatan. Orang lain semua dah bersiap sedia. Orang lain tunggu. Tunggu. Jadi boleh mengganggu lah. Dan itu juga etika itu juga akan dimasukkan dalam peraturan pertandingan. Okey, okey. Apabila kita 10 minit lewat, kita akan dikenakan penalti. Uish. Okey, dan bagaimanakah dengan penampilan pula cikgu? Baju macam mana? Okey, Chris. Dalam permainan ini, kita tidak boleh memakai pakaian sewenang-wenangnya. Okey. Dia ada etika pemakaian tertentu. Baik. Yang pertama sekali, kita punya baju mestilah berkola. Chris tak pakai baju berkola hari ini. Okey, tak apa. Kemudian, baju mesti dimasukkan ke dalam. Okey. Seluar mestilah seluar tas mesti seluar panjang. Okey. Tapi seluar yang seluar yang sesuai. Ada slacks. Ya, track bottom boleh. Cuma kita tak boleh pakai track bottom ataupun jeans. Okey, sebab dia tak boleh pakai. Susah untuk pergerakan dia. Pergerakan, betul. Memang susah untuk pergerakan dan boleh juga menyebabkan kecederaan. Sebab itu dia perlu memakai seluar yang sesuai. Okey. Dan kasut juga ada kasut yang sesuai untuk mengelakkan kecederaan tadilah. Dan juga untuk mengelak untuk kita punya memelihara persekitaran? Betul tak? Ya, betul. Okey, okey. Sebab dia rumput dia. Dia rumput dia memang terpelihara. Sentiasa dijaga. Jadi kasut yang sesuai. Jadi kasut yang sesuai itu dapat mengelakkan daripada padang permainan menjadi rosak. Okey, okey. Faham? Kemudian kita juga tak boleh mengganggu pemain lain, Chris. Apabila pemain itu melakukan hendak melakukan pukulan, kita dengan sengaja menghalang pandangan ataupun meletakkan kita punya alatan yang boleh mengganggu pergerakan bola. Faham? Jadi tak boleh semua lah. Tak boleh lah. Kena ada kerjasama kan antara satu sama lain. Dan apabila terkena, kita akan dikenakan penalti. Ditambah lagi mata kita. Faham. Baiklah. Jadi kita kena berada di kedudukan yang betul lah. Okey. Kedudukan betul. Untuk memberi kerjasama kepada pemain kita. Betul. Rakan permainan kita melakukan
pergerakan dengan elok, dengan baik. Okey, baiklah. Itu dia perkongsian Cikgu Faizal untuk etika dan peraturan permainan golf. Tapi bukan itu saja. Cikgu, boleh tak kita berehat sebentar? Boleh, Cikgu? Boleh. Tapi sebelum tu yang akhir sekali. Akhir sekali, ada lagi satu. Untuk etika yang paling penting sekali dalam permainan golf ini. Semua orang sebelum memulakan permainan, kita mesti belajar dulu teknik-teknik yang betul, seperti yang Chris tanya pada awal tadi. Seperti yang kita semua sedang menonton sekarang, betul. Cikgu. Kena mahir dengan kemahiran yang diperlukan dalam permainan golf, barulah kita boleh bermain golf. Okey, baiklah. Terima kasih, Cikgu. Baiklah semua, kita akan berehat sebentar. Tapi jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama Cikgu Faizal hanya di Sukan Direct TV KPM. Cikgu, kita pegang macam ni. Pegang macam ni. Okey. Apa khabar murid-murid? Anda sedang saksikan slot Sukan bersama saya, Chris MJ, hanya di Direct TV KPM. Dan hari ini murid-murid, saya bersama dengan Cikgu Faizal sebab kita nak belajar mengenai sukan golf. Okey, tadi Cikgu Faizal dah kongsikan nasihatkan sebelum kita nak mula main golf ni, yang penting ialah etika dulu kan, Cikgu? Kita akan faham dulu. Okey, seterusnya apa pula, Cikgu? Selepas kita dah faham etika, barulah kita akan pergi lebih mendalam, iaitu memahami peraturan pertandingan. Peraturan. Sebenarnya, Cikgu, saya nak kongsikan sikit. Secara jujurnya, Chris tak pernah main golf. Okey. So, memang Chris tak tahu langsung apa peraturan dia semua. So, mungkin hari ini Chris akan belajarlah peraturan golf hari ini, Cikgu. Silakan. Baik, ada dua cara, Chris. Kita nak belajar peraturan permainan. Satu cara mengenai kita sembang antara satu sama lain ataupun kita berbual-bual. Macam sekarang aja kan? Kita. Ya, betul. Yang kedua, sebab peraturan dia banyak, kita tak boleh belajar dalam satu masa. Jadi cara kedua, kita, dalam permainan itu sendiri, kita boleh belajar peraturan juga. Sebab itu, kita kena faham dulu etika. Kalau kita tak faham etika, kita tak boleh faham peraturan. Jadi bila kita faham peraturan, baru faham etika, barulah kita boleh faham peraturan permainan. Faham, cikgu. Sama juga dengan permainan-permainan yang lain. Peraturan pertama, kita mesti mematuhi peraturan itu. Itu peraturan pertama. Ya, betul. Okey. Jadi semua peraturan yang disediakan ataupun yang diperuntukkan, kita kena patuh. Okey. Kalau kita tak patuh, dia ada penalti. Jangan. Kena patuhi peraturan ya semua. Jadi dia berkaitan dengan kita punya kehidupan sebenarnya, Chris. Dalam kehidupan kita pun ada peraturan-peraturan tertentu yang kita kena patuh. Begitu juga dengan permainan golf. Jadi kita kena patuh, kita kena faham dulu, kemudian barulah kita boleh mematuhi. Dan setiap peraturan yang diperuntukkan tu ada tujuan tertentu, Chris. Yang pertama sekali untuk keselamatan. Betul. Kalau kita patuh peraturan itu, maknanya kita punya keselamatan terjamin. Ada mungkin cikgu boleh kongsikan contoh kepada pemain yang mungkin tak jaga peraturan atau dia, nanti dia tercedera pula. Peraturan yang contoh peraturan tu, kita tak boleh letakkan alatan kita di merata-rata tempat. Macam ni tak boleh eh? Tak boleh kan? Tak boleh sekiranya ia mengganggu pemain lain. Jadi kita kena letak di tempat yang sesuai. Apabila dia menghalang permainan pemain lain, jadi dia boleh dikenakan penalti. Dan bahaya juga kan? Bahaya, betul. So, sebab itu dia diperuntukkan satu peraturan sebegitu. Jadi, selain daripada peraturan yang, dan peraturan yang ada itu, memang kita gunakan untuk semua lapangan. Dalam permainan golf, mata akan dikira bagi setiap pukulan. Setiap kali kita memukul bola tu akan dikira satu, 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 satu. Okey, faham. Jadi mata yang paling sedikit akan dikira menang. Sebab lebih kurang pukulannya, betul tak? Ya, betul. Okey, so ada yang kita kata apa? Hole in one. Ya, betul. Maknanya satu kali je? Satu kali je. Terus masuk lubang? Terus masuk. Wish, hebatlah. Cikgu pernah tak hole in one? Pernah. Pernah? Satu kali. Weh, mantapnya. Okey, okey. Jadi
apabila mata yang dikira tadi, ya, jumlah yang sedikit akan dikira menang. Okey, okey. Jadi faham. Sebab tu dalam kalau kita melanggar peraturan akan ditambah mata. Itu penalti dia. Penaltinya tambah mata. Tapi dalam bola sepak penalti itu satu keuntungan. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Untuk peraturan kemenangan. Penalti you dapat satu mata. Ya. Okay, itu baik. Tapi dalam golf penalti itu satu kerugian. Okey, okey. Jadi faham, kita faham. Kena elakkan apa ni untuk penalti tadi supaya kita punya skor tidak terjejas. Okey, faham cikgu? Itu dia ada dua kategori lah. So kategori individu, dan juga dan berpasangan. Itu yang utamalah. Okey. Tapi ada juga berpasukan tapi ada. Itu yang lebih kompleks. Lebih kompleks lah. Okey, okay, itu berpasukan. Okey, faham, faham cikgu? Dan seterusnya bagaimana dengan peralatan pula cikgu? Apa peraturannya untuk peralatan? Okey, memang ada peraturan tertentu dalam dalam penggunaan peralatan. Kita tak boleh guna peralatan sewenang-wenangnya. Tak boleh nak pinjam-pinjam. Tak boleh nak pinjam-pinjam. Tak boleh. Kita kena mempunyai peralatan kita sendiri. Okey, okey. Okey, dalam pertandingan, peralatan yang kita gunakan mestilah peralatan yang diisytiharkan ataupun dikenal pasti boleh untuk digunakan dalam pertandingan. Faham? Tidak semua peralatan boleh digunakan untuk pertandingan, Chris. Oh, okey. Ada juga peralatan yang memberi kelebihan kepada pemain. Tak adil lah macam tu. Tak adil lah, tidak okay, adil. Okay, jadi faham. Golf adalah permainan yang sangat adil. Okay. Jadi peralatan ni mestilah peralatan yang dibenarkan sahaja. Jadi cikgu mungkin boleh kongsikan tak apakah peralatan yang kita perlukan untuk permainan golf? Okey, dalam bagi seseorang pemain, okey, dia boleh membawa paling banyak 14 batang sahaja. 14 batang. Okay. 14 batang tu termasuklah air. Okey. Kalau bagi pemain yang betul-betul profesional, yeah, 14 batang tu tak cukup sebenarnya. Tak cukup. Okay. Tapi telah ditetapkan hanya 14 batang. Okay. Jadi dalam 14 batang tu kita ada wood, kemudian kita ada iron dan kita ada putter. Ini apa wood lah? Ya, yeah, ni wood driver. Wood maknanya okay, kita dalam satu kumpulan wood lah. Okey. Iron. Yang ni kita pegang ni iron lah. Ya. Yeah. Okay. Kemudian putter. Okey, kenapa ada beberapa jenis iron cikgu? Setiap tu ada peranan dia lah. Ada peranan tersendiri. Okey, faham. Jadi dalam 14 batang tadi, Chris, kita tak boleh bawa contohnya 14 batang driver, tak boleh. Oh, tak boleh. Dia kena driver satu je. Oh, okey, okey. Satu driver. Kemudian iron yang ini saja yang telah ditetapkan saja jumlah dia. Okey, faham. Kemudian putter hanya satu saja. Kita putter tak boleh satu. Bawa 3 putter, kemudian 5 driver, tak boleh. Okey, okey, dah. Dia dah ditetapkan kumpulan-kumpulan apa ni alatan yang kita boleh bawa. Jadi itu dia lah peralatan untuk pemain golf. Baiklah cikgu. Okey, sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Boleh. Chris nak cuba sikit. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot sukan bersama cikgu Faizal hanya di DirecTV KPM. Okey, so yang ni cikgu kita panggil iron lah. Iron. Fokus, fokus. Satu, dua, tiga. Hai semua. Anda sedang menonton slot sukan bersama saya, Chris MJ, hanya di DirecTV KPM. Dan hari ini, murid-murid, kita nak belajar bagaimana untuk main permainan golf dengan Cikgu Faizal. Baiklah, Cikgu. Tadi kita telah pun belajar etika, betul tak? Ya. Yeah. Dan peraturan lah. Sedikit okay, peraturan. Sedikit peraturan. Sekarang untuk segmen seterusnya, apa yang kita nak belajar, Cikgu? Kita nak tambah lagi peraturan yang patut kita patuhi dalam permainan. Okey, baik. Apabila kita ditetapkan dalam satu lapangan permainan golf, okay, ia terdiri daripada 18 lubang. 18 lubang. Okey, faham. Apabila kita ditetapkan untuk bermain lubang satu, kita kena bermula dengan lubang satu. Kita tak boleh suka-suka pilih, saya nak pergi lubang lima dulu, saya nak pergi, tak boleh. Tak boleh. Apabila kita ditetapkan lubang itu, lubang itu kita mula. Ikut turut. Dan berturut. Dan okay, berturut. Okay. Apabila nombor satu, selepas nombor satu, nombor dua. Okay. Selepas nombor dua, nombor tiga. Kita tak boleh nombor satu, kemudian kita nak pergi nombor lima dulu. Oh, tak boleh. Nak pergi sepuluh balik. Balik pula nombor dua, tak boleh. Okay, kita kena berturut-turut. Secara berturutan. Okay.
Okey, so kita ikut turutanlah. So lubang satu dulu. Ya, ya. Baru dah lepas. Kalau kalau kita diminta untuk memulakan di lubang lima. Oh, boleh ke cikgu? Boleh. Okey. Kita mesti mula dengan lubang lima. Okay. Selepas lima, kita tak perlu balik lubang satu. Kita teruskan dulu. Lubang enam, tujuh, lapan. Maknanya berturutan. Okey, okey. Tapi yang berturutan. Ini untuk 18 lubang. Ya. Tapi cikgu Chris pernah dengar juga ada 9 lubang je. Ya, betul. Ada beza. Tidak ada beza. Okay. Kita tetap juga kena main secara berturut. Jadi apabila habis lubang 9, kita balik ke lubang 1. Okay, okay, 2 okay. Dan begitulah seterusnya. Dalam padang itu pula, dalam satu lubang itu pula, pun kita mesti berturut juga. Maknanya kita mesti mulakan permainan di tempat yang ditetapkan, iaitu di tee box. T-box. Ya. Yeah. T-box tu apa cikgu? T-box itu tempat kita memulakan permainan golf ni di setiap lubang. Okey. Di situlah kita bermula bermain. Hmm. Lepas tu bola akan pergi ke fairway, lepas tu bola akan pergi ke green, dan masuk ke dalam lubang. Okay, kita tak boleh pergi fairway pukul, lepas tu patah balik T-box pukul, tak boleh. Tak boleh. Kita kena berturut. Okey, sejajarnya kita bermula dari T-box, pergi ke fairway, baru ke green. Okey. Lepas tu dan akhirnya masuk lubang. Faham? Jadi itulah secara berturut setiap lubang. Okay. Dan apa yang kita perlu buat di T-box ni cikgu? Okey, di T-box ni pula ada peraturan tertentu. Okay. Kita kena letakkan bola di tempat yang telah ditetapkan. Macam ni ya? Tak boleh? Ya. Kita letak bola di tempat yang ditetapkan lah. Dia ada kawasan dia. Okay. Kalau di padang tu dia ada kawasan dia. Kita kena letak dalam kawasan tu. Kita tak boleh kata saya tak sukalah kawasan ni. Saya nak alih ke depan sikit. Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti dalam kawasan itu. Kawasan yang ditetapkan. Kalau dia sikit boleh tak? Boleh. Dia sikit. Kawasan dia tu agak luas. Okay, agak luas lah. Dan bola mesti berada di dalam kawasan tu. Okay. Contoh Chris, katalah kawasan tu yang kawasan hijau ni. Okay, betul. Jadi bola boleh berada di mana-mana dalam kawasan tu. Jadi Chris nak mula dari sini pun boleh lah. Boleh. Asalkan dalam kawasan dalam kawasan dia. Okey, okey. Hanya bola saja. Walaupun bola di dalam, yeah, tapi kaki kita berada di luar, tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Boleh. Okey, okey. Jangan bola berada di luar kawasan. Hmm. Kalau bola di luar kawasan, tak boleh. Okey, faham. Itu dia peraturan untuk T-box. Dan bola kita di kawasan T-box saja, kita boleh letak satu alat yang kita panggil T. Untuk bola itu berada pada kedudukan tinggi sikit daripada tanah. Oh. Okey, kita boleh letakkan bola di atas ni, Chris. Yang ni lah, T. Tapi di kawasan T-box saja kita boleh gunakan ni, dan bola berada tinggi sedikit pada kawasan tanah. Kita cocok dalam kawasan tanah, okay, dan boleh letak bola. Okay, yang ni setiap pemain pun ada kena ada satu lah. Mesti T ada. Sendiri. Ya. Okey, seterusnya cikgu, apa peraturan yang lain yang perlu kita tahu? Okey, bola ni dalam permainan golf ini, bola ni kita tak boleh alih ke sebarang tempat. Oh, tak boleh. Di mana bola itu berada, di situlah kita kena mainkan. Walaupun dia berada di dalam lubang. Dalam lubang yang atau mana, yang berpasir itu. Yang berpasir, yang mana kita tak nak. Saya tak nak lah main bola macam ni. Saya nak alih sikit, saya alih sikit. Tak boleh. Tak boleh. Di mana bola ini terletak, di situlah bola dia itu perlu dimainkan. Okey, okey. Faham? Selain daripada kita mengalih bola ni, kita juga tak boleh menukar bola semasa bermain. Di setiap lubang itu, kita perlu menggunakan bola yang sama. Faham? Contoh, katakan kita pukul kali pertama. Ya. Yeah. Bila kita dah pukul kali pertama, kita tak nak guna bola ni. Kita kena guna bola yang tak boleh. Ah, okey, okey. Kita kena guna bola yang sama. Sampai dia masuk lubang. Sampai dia masuk lubang. Okey, faham. Dan lubang seterusnya barulah kita boleh. Dah faham tukar bola yang lain. Baru dah faham dah peraturan mengenai bola. Tapi cikgu, saya nak tanya juga, bagaimanakah dengan persediaan semasa nak mengambil strok? Apa peraturan dia, cikgu? Okey, semasa kita nak mengambil strok, kita perlu apa ni, tahu kedudukan bola itu. Adakah kedudukan bola itu sesuai untuk kita melakukan pukulan jauh atau sesuai kita melakukan pukulan tertentu? Kadang-kadang bola ini tidak berada di tempat yang baik. Mungkin di atas bukit. Mungkin di bawah bukit. Yeah, yeah. Mungkin di lereng bukit.
Alamak. Jadi kita kena tahu kedudukan bola itu untuk melakukan apa ni, setiap pukulan yang baik. Okay, dan faham. Apabila keadaan bola yang begitu, yeah, Chris tak boleh bagi pendapat kepada saya. Oh, tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Cikgu, you cuba guna. Jangan driver pukul macam ni. Cuba guna lain. Oh, tak boleh. Tak boleh. Dan saya juga tak boleh menerima pandangan Chris. Okay. Saya kena guna saya punya kemahiran dan saya punya kata hatilah untuk guna alatan apa. Okey, faham. Dan saya pun juga tak boleh bagi pendapat kepada Chris untuk menggunakan alatan apa, tak boleh. Cikgu, kalau ada pemain yang bagi pendapat lah, cikgu, ada penalti tak kalau macam tu? Ya, kalau kita menerima pendapat daripada orang lain, kita akan dikenakan penalti. Yang memberi pendapat pun kena. Kena. Yang menerima pendapat pun kena. Okey. Faham? Bukan saja dari pemain, dari penonton pun tak boleh. Sebab ada penonton kan? Ya. Okey, baiklah cikgu, terima kasih. Sekarang Chris dan murid-murid rumah pun dah lebih fahamlah, dah tahu dah macam mana nak main permainan golf. Tapi cikgu, sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar. Boleh je cikgu? Boleh. Okey, murid-murid rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama cikgu Faizal untuk permainan golf Direct TV KPM. Okey. Nampak tu tak cikgu? Masuk lah cikgu. Power tak? Power tak Chris? Bagus. Dia guna apa? Putter Ya, putter. Ataupun dalam bahasa Melayunya pemukul rata. Pemukul rata. Okey, baiklah. Cuma ada sedikit ketegangan pada anggota badan Chris tadi. Sebab kita setiap kali kita melakukan pukulan, kita tidak boleh ada rasa ketegangan pada setiap anggota kita. Maknanya Chris relax. Perlu bongkokkan lagi badan tu supaya tangan ini tidak merasa ketegangan. Dan konsepnya seperti kita menghayun baby. Baby. Ibuayan. Konsep dia. Dan tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh ke belakang dan tidak terlalu jauh ke depan. Okey. Macam inilah. Kita relax. Okey, faham cikgu. Baiklah semua, anda sedang menonton slot sukan. Saya bersama dengan cikgu Faizal untuk permainan golf. Baiklah cikgu, seterusnya apa yang kita nak belajar cikgu? Okey. Chris, semasa kita bermain, kalau kita main bola sepak, kalau kita dapat berhentikan bola tu, maknanya kita dikira pemain yang agak baguslah. Tetapi dalam permainan golf, kita tak boleh berhentikan bola yang sedang bergolek. Katakanlah kita pukul bola tu hampir masuk ke dalam longkang. Longkang. Jadi kita tahan bola tu supaya bola tak masuk longkang, tak boleh. Jadi faham. Dikira satu kesalahan dan akan ditambah mata. Jadi biarkan bola itu bergolek sehingga ia berhenti di mana-mana yang bola itu inilah terletak. Macam ni lah. Maknanya dia berhenti. Di mana bola itu berhenti, di situlah maknanya pukulan akan dibuat. Kita tak boleh hentikan pergerakan bola supaya kita mendapat satu kawasan permainan yang special, tak boleh. Okey, faham. Dan cikgu, saya selalu nampak bila kita main di lapangan golf ni, ada kawasan yang ada pasir, cikgu. Kita panggil apa? Baik, Chris. Kawasan berpasir di setiap lapangan tu kita panggil bunker. Okey, bunker ni dia bukannya dibuat secara suka-suka. Dia padang itu telah diuji oleh pemain-pemain profesional. Jadi bunker ini dibuat sebagai satu keperluan. Yang pertama sekali, bunker ini dibuat untuk halangan. Faham? Maknanya halangan yang sengaja diwujudkan untuk bagi mencabar sikit, memberi cabaran kepada pemain. Okey, faham. Itu yang pertama. Yang kedua, bunker ini diwujudkan untuk mengelakkan bola itu tersasar ke luar kawasan permainan. Faham. Jadi bunker ini boleh menyekat bola itu sebab dia tak bergolek. Dia bergerak keluar permainan. Keluar kawasan permainan. Baik. Jadi dalam bunker itu juga walaupun bola kita berada di atas pasir itu, kita kena bermain bola. Seperti peraturan tadi Chris. Kita kena bermain di mana bola itu terletak.
Betul, betul. Kalau dia terletak di atas pasir, mana di situ kita kena teruskan permainan. Macam susah sikit kan, cikgu? Dia ada, teknik. Sebab itu dia kita perlukan kemahiran sebelum kita memulakan permainan. Okey, faham. Jadi dari tee box, kita dah pergi ke fairway. Dan di fairway pun ada bunker kan, cikgu? Ya. Yeah. So, kalau dah termasuk bunker, tak apa. Kita masih kena cuba. Dan apa pula, bagaimana pula dengan green pula? Baik, sebelum kita pergi kepada green tu, okay, bunker tadi ada dua jenis juga. Oh, ada dua jenis? Satu bunker yang berada di fairway. Okey. Satu lagi bunker berada di green. Oh, ada bunker di green? Ada di green juga. Okay. Sebagai cabaran kepada pemain untuk bermain dengan lebih baik. Okey, faham. Dan di bunker ni tadi, Chris, ada cara pukulan tertentu. Oh, ada ke? Kalau kita berada di rumput atau berada di fairway atau berada di green, kita boleh meletakkan kelab kita di atas rumput, betul? Betul, betul. Tapi kalau bola berada di atas pasir, kita tak boleh meletakkan kelab kita di atas pasir. Kenapa, cikgu? Sebab takut. Itu adalah peraturan yang ditetapkan. Peraturan. Jadi, kita kena mengangkat sedikit kelab kita berada di terapung di udara untuk memulakan pukulan di atas pasir. Sebab pasir ini lembut, Chris. Yeah. Bila kita letak kelab, dia akan memberi kelebihan kepada pemain untuk mengeluarkan bola tu daripada pasir. Faham? Jadi sebab tu kita perlu tidak boleh meletakkan kelab tu di atas pasir. Dia kena berada di atas udara. Cikgu, kalau terkena sikit? Terkena sikit bermakna satu pukulan diberi. Kalau terkena tiga kali, tiga mata kita dapat. Alamak. Jadi dalam golf, bila kita dapat mata tu merupakan satu kerugian pada kita. Okey, betul. Cara pukulan juga lain di pasir. Lain. Kita tak boleh pukul tepat dengan bola. Kita kena pukul belakang sikit, lebih kurang 1 inci ke belakang. Oh, nampak ni teknik yang cikgu dah kongsi. Baru ini bola itu, sebab dalam bunker, Chris, bola itu bergerak bukan disebabkan oleh kelab ni. Bola itu apabila dalam bunker kita pukul pasir, pasir itu yang akan menolak bola itu keluar. Itu cara dia lah. Okey, nampak ada caranya. Ambil nota semua. Okey, cara kita nak pukul di bunker. Okey, seterusnya apa, bagaimana dengan putting green pula? Okey, bila bola itu dah masuk ke green, iaitu di mana ada apa lubang dia, bahagian yang terakhir dalam setiap padang tu, sebelum kita memasukkan bola ke dalam lubang. Jadi apabila bola itu berada di dalam di dalam green, contohnya, Chris. Okey, di sini. Berada di sini. Kita namakan kawasan ini green. Betul? Jadi di sini sahaja kita boleh mengangkat bola dan kita boleh bersihkan sebelum kita memulakan pukulan seterusnya. Oh. Hanya di green saja, di tempat lain tak boleh. Faham? Jadi caranya, Chris, guna baju ke, cik? Bukan kan? Bukan. Kita ada penanda. Okey. Kita ada penanda. Jadi apa yang perlu, kita tak kena tanda dahulu bola itu. Faham? Contohnya apabila lubang berada di sana, okay, kita perlu menanda di belakang bola. Belakang bola. Ke arah lubang. Kita tak boleh ke depan. Kita tak boleh tanda sebarang sini depan, tak boleh. Okey, kita tanda bola. Ya. Yeah. Dan kita boleh angkat bola, kita bersihkan. Baru kita letak balik di hadapan marker. Kita tak boleh, kalau kita letak belakang rugilah. Oh, faham. Kita letak di depan. Okey, baiklah. Okey, itu yang perlu kita buat sebelum masa kita nak mengangkat bola. Okey, seterusnya, cikgu? Okey. Jadi dalam permainan kita, Chris, selain daripada kita perlu mematuhi peraturan-peraturan tentang bola, kita juga perlu mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keadaan padang itu sendiri. Contohnya pokok. Apabila bola kita berada di padang di belakang pokok. Macam mana ni? Kita nak menghala ke sasaran kita, ada pokok. Jadi kita tak boleh alih bola tersebut. Alamak, rugi. Ingat daripada awal tadi, kita kena bermain di mana bola itu terletak. Betul. Okey, kita kena teruskan permainan, maknanya kita akan rugi satu pukulan dah. Ya, faham, cikgu. Okey, dan seterusnya
apabila bola kita masuk ke kawasan penalti, dalam padang kita, okay, kita ada kolam. Betul? Termasuk kolam? Bila termasuk dalam kolam, dikira bola kita telah masuk ke dalam kawasan penalti. Bermakna kita perlu ambil bola yang baru. Faham. Letak di mana bola itu masuk, arah bola itu masuk, kita perlu letak di belakang. Okey, faham. Dan teruskan permainan dengan satu penalti. Jadi penalti memang merugikan kita. Rugilah cikgu. Jadi kita kena betul-betul mahir untuk elak bola kita pergi ke kawasan penalti. Okey, faham. Dan kadang-kadang bola kita keluar kawasan pun ada juga, Chris. Walaupun padang tu luas, tapi sebenarnya dia ada kawasan yang kita panggil out of bounds. Bukan kawasan permainan kita. Okey. Dia di luar kawasan. Macam mana macam tu? Dan bola tu hilang, kita tak perlu cari. Kita dah tahu dah kawasan tu di luar dan bola hilang. Kita kena ambil bola yang lain, letak di mana arah bola itu masuk. Dan kita teruskan pukulan tapi dengan penalti juga. Kalau bola kita hilang, kita boleh cari, Chris. Kita ada masa 3 minit. 3 minit? Untuk mencari bola yang hilang. Okay. Dalam masa 3 minit tu kalau tak jumpa, kita perlu keluarkan bola yang baru. Dan dikenakan penalti lah, penalti. Kalau jumpa, kita teruskan bermain. Okey, faham. Dan seterusnya juga apa peraturan ada tak? Ada lagi tak? Kadang-kadang bola kita berada di kawasan yang keadaannya tidak rata ataupun keadaan padang luar biasa dipanggil. Okey. Contohnya padang itu berumput yang kita tahu. Tapi disebabkan hujan, kawasan itu jadi becak, jadi lecak air. Jadi kita tak perlu bermain dalam keadaan kawasan yang begitu sebab itu bukan keadaan semula jadi. Itu disebabkan faktor cuaca. Faham. Jadi kita boleh alih ke tempat yang telah ditetapkan dan kita bermain. Hanya kepada kawasan yang luar biasa sajalah. Yang disebabkan oleh cuaca, yang disebabkan oleh unsur-unsur yang lain. Okey, dan apa akan jadi cikgu kalau kita ada isu pemain tak ikut peraturan sebab tak ada pengadil kan cikgu? Ya, betul. So, macam mana kita nak jadi secara umumnya itulah peraturan-peraturan yang kita kena faham untuk kita patuhi semasa bermain. Jadi kalau ada sebarang isu yang berlaku untuk meneruskan permainan, yang pertama sekali kita perlu buat rujukan. Dalam kita punya beg, sebaik-baiknya mesti ada buku peraturan. Jadi di situ kita dapat selesaikan masalah untuk terus bermain. Di antara pemain-pemain itu? Ya, betul. Kadang-kadang kita tak kena penalti. Tapi disebabkan kita tak tahu, kawan kita kata bagi penalti. Rugilah kita. Faham. Jadi kita kena rujuklah balik. Ya, betul. Disebabkan kita tidak tahu peraturan itu mungkin memberi kerugian kepada kita. Sebenarnya mematuhi peraturan menjadi kelebihan kepada setiap pemain. Wow. Untuk mendapat skor yang baik. Ya, baiklah dengan itu. Terima kasih Cikgu Faizal. Sama-sama. Okay, itu dia perkongsian Cikgu Faizal mengenai etika dan juga peraturan untuk permainan gol. Tapi cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Murid-murid di rumah, sekian daripada saya Chris MJ, terus bersama kami hanya di DirecTV KPM. Bye semua.
Sidik TV KPM.